Iya, betul Dani ya. Lingkungan menjadi kotor. Menjadi kotor berarti tidak indah, tidak estetik ya. Ah, yang berhubungan dengan estetika, tidak estetik ya, kotor ya. Ah, lanjut ya. Lanjut. Apalagi? Ya. Kelompok Muhammad Fatilah, tulis ya. Fatilah, Fikri, mana Fikri, Fatilah, yuk. Apalagi? Iya, betul ya. Perhatikan, mencemari habitat hewan ya, karena lingkungan itu ada lingkungan air ya, lingkungan air dan darat. Wih, pinter banget ya. Nah, ya, lingkungan air dan darat. Ada lagi yang masih ada ide atau apa ya? Kira-kira ya? Satu ya. Slogan mampet lingkungan kotor, habitat hewan tercemar. Sama saja ya. Nah, terus apa lagi? Ya? Yang keras? Ayo belajar bersuara keras, pinter. Ya. Iya, suaranya volumenya kecil enggak apa-apa ya. Menyebar. Dengar? Iya, menyebabkan banjir ya. Nah. Di sini ya, kena mampet banjir nanti ya. Terus apa lagi? Rabani. Iya, banyak ternyata ya. Iya, betul ya. Sungai menjadi kotor ya. Nah, kalau kotor, sungainya kotor, bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di dalam air itu? Ya, dia bisa-bisa jadi mati ya. Bisa, karena lingkungannya kotor ya, tidak nyaman hidupnya ya. Nah, sambil ngupas-ngupas ya, sambil makan. Sekarang dampak positifnya apa? Dampak positifnya apa? Kira-kira dampak positif. Dampak positifnya. Ini untuk apa sih? Minum. Bukan saya. Untuk apa ini? Iya. Iya, untuk kompos cair ya, untuk pupuk cair ya. Nah, pupuk cair. Betul ya. Nah. Terus kalau kulit ini untuk kompos, betul. Jadi dampak positifnya apa tadi? Untuk apa tadi? Untuk kompos ya. Sampah bisa berdampak pada lingkungan, yaitu menjadi kompos. Gunanya kompos itu untuk apa sih? Gunanya untuk apa saya? Halo? Gunanya untuk apa?
Subur-suburkan tanaman ya. Ya, nanti harus kamu bisa mencatat kegiatan hari ini, yaitu yang berhubungan dengan apa? Dampak. Sampah terhadap lingkungan. Jadi ibu memberikan materi mengenai studi kasus dampak sampah terhadap lingkungan. Kamu sudah memberikan jawaban-jawaban yang bagus ya. Tentu saja sampah, yaitu kamu mengatakan adalah limbah atau barang buangan. Wih, pinter banget ya kamu ya. Nah, lalu dampaknya, dampaknya terhadap lingkungan. Kamu mengatakan ada lingkungan air dan darat. Ya. Dampaknya ada dua, negatif dan positif. Positif apa? Ternyata limbah atau buangan tadi bisa menjadi kompos, ya. Pupuk cair. Negatifnya banyak ya. Ada yang menemukan selangkah menjadi mampet. Ada yang menemukan lingkungan menjadi kotor, tidak indah ya. Mencemari habitat hewan ya, baik air maupun darat. Ya. Hewan air maupun darat. Banjir, sungai menjadi kotor. Iya, dan lain sebagainya dicari ya. Kamu boleh mencari lagi sumbernya di mana? Di Mbak Google. Iya, di internet. Iya, pinter ya. Oke. Okay.